Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Oke, di sini saya mempunyai video dari Ariel Noah. Beberapa itu scene-nya saya potong agar supaya bisa masuk di motion track-nya nantinya. Nah, kurang lebih seperti ini video setelah saya potong. Oke, kemudian klik dua kali videonya, kemudian pilih motion tracking. Nah, kemudian kita atur motion tracking-nya arahnya ke motor Ariel Noah. Coba kita jalankan bagaimana hasilnya. Usahakan kotaknya itu menyesuaikan dengan objeknya. Jika belum, kita sesuaikan lagi agar supaya nanti motion trackingnya itu mulus nantinya. Oke? Nah, jika dirasa sudah cukup, segera tekan tombol start tracking. Selanjutnya pilih title, kemudian pilih call out 2. Jika dirasa sudah cukup, kembali ke motion tracking, kemudian pilih call out 2. Dan jangan lupa di render bosku. Dan inilah hasilnya, motion tracking di video Ariel Noah. Kalau naik motor lewat bukan jalan tol gitu, itu view-nya bagus banget. Apalagi pas dari sore menjelang ke malam. Akhirnya yang bisa di-share ya cuma segini. Tapi lumayan, lumayan maksudnya tambah ilmu. Lain kali kalau mau jalan berarti mesti persiapan ini.